Nah, kalau yang ini juga sama. Nah, kalau ini lebih ini lebih ke arah kesehatan. Kalau ini adalah satu-satunya peserta yang mengundurkan diri karena kena COVID. Pas dia mengundurin diri, hari Minggu tampil, ya. Dia kan gak tampil tuh, hari Selasa sembuh. Sorry, sebelum kita lanjut ke penampilan si Harry. Jadi sebegitu dia udah sembuh dan dia udah keluar dari Firman, Instagramnya jadi jalan-jalan gitu. Gitu gue komen, beginilah nasib komika yang sudah keluar dari Firman, hanya bisa jalan-jalan. Oke, langsung aja kita tampil ini dia, Harry Nur Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harry dan saya satu-satunya komik di kompetisi ini yang digugurkan Tuhan. Bukan juri loh, langsung Tuhan. Tapi ini menunjukkan kalau kompetisi Firman luar biasa. Karena selain diminati netizen, juga diminati Yang Maha Kuasa. Makanya season 3 saya usul namanya jangan Firman Indonesia, tapi Firman Tuhan. Biar seru tuh kompetisi, nanti ada peserta season 3 lagi stand up, habis punchline meninggal. Nanti hadiahnya juga bukan Waymac, tapi makam tanah kusir. Dan saya ucapkan selamat kepada 3 peserta yang masuk grand final karena beruntung. Ya karena saya COVID. Tapi yang paling beruntung itu ibu saya. Karena tidak semua aibnya jadi terbongkar. Kalian gak tahu kan kalau ibu saya menikah lagi dengan petani Madura. Madura ketemu Madura. Ini kan jadinya Y combo. Why? Dan kalian pasti juga gak tahu kalau ibu saya kena COVID. Ya Allah, ini Madura kena COVID. Ini kan namanya pengkhianatan budaya. Ibu saya sekarang jadi Madura oknum, tidak mengindahkan kaidah-kaidah kemaduraan. Dan saya percaya dari sebuah jokes pasti ada yang tersinggung. Kayak Bang Coki ngejokes tentang banjir, yang tersinggung ya korban banjir. Bang Coki ngejokes tentang Afrika, yang tersinggung ya SJW Kongo. Lah saya ngejokes tentang bapak ibu saya, kenapa yang tersinggung malaikat Israel? Langsung sekarat saya, hampir meninggal, sakaratul maut. Bahkan waktu COVID, saya berniat sholat, tapi malah pingsan di tempat wudhu. Ini mau tobat aja dihambat sama malaikat. Ini niat awal mau wudhu, malah diajak wusu. Tapi meskipun di kompetisi ini saya cuma sampai 11 besar, saya sudah nginfluence orang. Ada satu akun yang komen, next season 3 semoga ayah gua meninggal supaya gua lucu ikutan lomba. Waduh. Ini masih 11 besar loh. Gimana kalau level saya udah setara Cak Nun? Ini segala aspek kehidupan saya diikuti. Tapi emang Anda siap punya ibu Madura, bapak tiri Madura? Ya iya sih, emang gak kekurangan yodium. Tapi kan mana-mana naik karapan sapi. Dan sebagai mantan penyintas COVID, saya tidak setuju kalau penderita COVID tidak bisa mencium aroma. Saya COVID, tapi saya masih bisa mencium aroma. Aroma-aroma neraka. Itu semakin dihirup, semakin terbayang Coki Pardede. Itu di akhirat isinya cuma caks, caks, caks. Tapi gak pernah tuh. Ini kapan tuhnya bang? Boys, bagus. Gimana, gimana, gimana? Ya kalau menurut gue sih ini adalah kesempatan Harry buat melepaskan unek-unek. Iya. 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 Ya, 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 ibunya udah percaya COVID belum? Gue pengen tahu.
Coba kita tanya ya, kita tanya ya. Kita lucu banget tadi kalau punya ibu Madura, bapak Madura. Gak kekurangan Yudi. Karena banyak. Tapi memang di Madura tuh gak ada orang kena gondong, itu gak ada. Gak kayak. Karena kan garam yodium. Emang bener anjing. Emang banyak, iya banyak. Emang garam bener. Garam Madura gitu. Anjing lah. Tapi gua tuh, tapi dia masih muda banget hitungannya ya, ini sudah sih. Muda banget ya. Masih panjang ini, masih bisa. Oke, Harry, Nur Wahyudi. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah air, gak usah disehat-sehatin gitu dong mukanya. Nah, gue gak usah nilai materi lo gak bagus. Gue cuma pengen tanya kabar ibu lo aja, udah percaya COVID belum? Nah. Udah Bang, alhamdulillah sekarang percaya COVID. Vaksin mau berarti? Tapi ini pas COVID pijet Bang beliau. Dia bilang di kampung ibunya semua obat-obatan tuh pijet. Ada ya, orang osteoporosis dipijet langsung. Aduh. Jadi... tulangnya presto. Aji, gue masih inget loh materi dia. Masih inget, ya. Bagus banget. Banyak hal yang bisa diinget dari Harry, bahkan kegugurannya pun kita juga inget karena COVID. Tapi gugurin waktu itu. Iya. Kenapa? Tapi Harry, gue pengen tanya deh. Pada saat itu, lu memang memutuskan untuk mengundurkan diri karena memang sudah tidak mungkin lagi di momen itu. Iya Bang, waktu itu udah parah banget. Megang gunting aja udah nggak kuat waktu itu. Padahal guntingnya tapi segini. Kenapa guntingnya segini? Kenapa guntingnya segini? Kenapa tak siap gunting? Itu waktu COVID kan sakit banget tuh Bang. Pengen bunuh diri waktu itu. Ya, jadi ya mendingan daripada bunuh diri, daripada lu bunuh diri, mendingan lu stand up sampai mati buat kirim firman. Benar, ini jadi legenda lu. Iya. Legenda. Iya, gua gila tuh orang stand up sampai mati. Kan gitu bagus dia. Nah, lu pingsan di tempat wudu beneran? Beneran, Bang. Ya Allah. Ya Allah. Emang parah banget. Sesak apa gimana? Sesak banget waktu itu, Bang. Saturasi berapa waktu itu? Lihat enggak? Ngecek enggak? Enggak ngecek waktu itu, Bang. Nah, itu Maduranya. Gimana ngecek orang cuma didatengin tukang pijet? Iya. Ya Allah, bahaya banget. Tapi waktu COVID sesek. Sesek, Bang. Lebih tapi... sesek mana sama enggak masuk final? Dan penampilannya bagus banget loh. Kalau lu di final lu juara. Dengan materi kayak gini. Emang udah biar dia makin nyesel. Kan tukang pijit ibu lo enggak COVID tadi. COVID sih sekarang ini udah meninggal, Bang. Ah, meninggal. Gua ketawa ya. Berarti sebenarnya berarti sebenarnya kompetisi Firman nih merangkum sedikit banyak karir tukang pijit tersebut ya. Iya. Ay, itu beneran udah meninggal itu tukang pijitnya. Iya. Apa mau di orangnya mijat, terus banyak orang kampung itu yang pijit ke orangnya, terus satu kampung itu kena COVID di tempat saya. Oh, jadi nular gitu ya. Terus tukang pijitnya meninggal. Meninggal. Jadi waktu itu tukang pijitnya kata cabut nyawa. Gila banget. Bahaya banget tuh ya. Tukang pijet kayak begitu. Maksudnya dia pijet orang kopi. Sebenarnya warganya sih. Warganya, Gen. Iya harus semuanya tapi. Maksudnya iya semuanya. Sebenarnya bisa kalau dia pakai baju hazmat sih. Terus tetap pijet. Sakit bener ya pakai karet kan. Pakai karet itu nempel ke rambut gitu. Sakit bener. Ini nempel gue. Oke, kalau gitu Harry, terima kasih banyak. Salam buat orang tua. Sehat-sehat. Harry kuat ya, yang kuat punya orang tua Madura. Ya, Harry tapi ya, tapi ini beneran ya. Anjing, itu tiap tukang pijit pasti Mas batuk udah lama, Mas. Emang lagi batuk nih, Bu. Pindah ke rumah lain ditanya lagi, batuk Mas ya udah lama bentar. Batuk doang bentar lagi sembuh, mati. Tapi kesehatan lebih penting lah. Iya betul. Kesehatan lebih penting. Lu masih muda juga, masih banyak, masih panjang lah. Iya, masih panjang, jalan masih panjang. Sabar. Lu sih konsisten aja. Iya konsisten. Apalagi dengan premis yang bertebaran di sekeliling lo, di tempat tinggal lo, di ibu lo, di ayah tirinya, di suku lo, wah nggak akan habis. Sebelumnya ayah kandung orang mana emangnya? Asli Jawa Bang. Oh, jadi agak ini. Ya udah. Ya udah. Kalau begitu, terima kasih banyak Harry. Sampai ketemu.
di panggung-panggung lainnya, Harry. Baik. Bye. Harry Nur Wahyudi, satu-satunya konsisten di SC yang harus mengundurkan diri karena COVID. Padahal waktu itu di saat yang bersamaan itu ada Popon dan Aldo juga. Jadi yang COVID. Yang COVID. COVID. Cuman dia yang ada gejalanya. Karena kayaknya ini feeling gue. Harry ini kan ketularannya dari Madura. Variannya lebih dahsyat. Ya Allah. Varian Madura tuh lebih berbahaya daripada varian yang dialami. Iya kayaknya. Soalnya nggak ada yang lawan kan virus. Iya. Virus nyebar terus kan. Gila. Kalau dia ada dilawan kan dia agak lemah dikit. Gak ada perlawanan. Kalau nggak ada perlawanan emang jadi kuat gitu. Gak punya saturasi, oksigen, alat oksimeter. Itu virus yang bersemayam di tukang pijat tadinya juga pasti udah. Iya. Sudah udah. Udah varian yang WHO nggak tahu men. Tadi gue pengen nanya itu meninggal lagi tugas apa emang di rumah sendiri ada mau pijit ya ah. Aduh anjing lucu. Aduh. Pijit sambil gini. Mega oksigen. Masih pijit aduh. Saya mau pijit tapi saturasi oksigen saya masih lagi turun. Jadi saya masih tetap harus pijit. Ya Allah. Karena mungkin tukang pijit enggak bisa mijit diri sendiri. Iya, oke. Enggak bisa. Enggak bisa. Kayak tukang cukur, betul. Iya, tukang cukur sendiri.